Okey, ini adalah contoh terakhir yang saya akan tunjukkan. Sila refer kepada paper CHM257 bagi sesi April 2009. Bahagian B, soalan nombor 10. Alright, silakan soalan ni, you can pause this video. Untuk soalan ini, sebenarnya soalan ni, kalau contoh dua, ada berapa contoh sebelum ni yang saya tunjukkan dalam video ni, kebanyakan soalan yang diberikan adalah berbentuk statement. Alright, dah ada statement tu dia dah bagi dan anda tentukan sama ada dia SN2, SN1 itu ataupun E1. Apa jadi kalau dia tak bagi pun jawapan? Dia hanya bagi alkylate apa dengan nukleofil apa. Boleh tak kita cuba jawab soalan tersebut? Alright, untuk soalan ni dia cuma tahu whether it is SN1, SN2, E2 atau E1. Tapi tak apalah, kita cuba dapatkan structure yang kita nak cari. Alright, kita mulakan dengan question 10A. Alright, soalan 10A dia bermula dengan 4 karbon di mana kita ada bromin, dan juga pada karbon yang sama kita ada hidrogen yang ditunjukkan. Alright, ini untuk soalan 10A. Jadi apa yang berlaku adalah kita diberikan NaCN sebagai nukleofil dan DMSO sebagai solvent. So technically for this question, the solvent actually does not really affect the outcome of the product. Cumanya kalau kita pakai DMSO, kalau ikut video yang pertama tadi, DMSO adalah sejenis aprotic solvent. Apa maksud aprotic? Aprotic adalah solvent yang tak ada OH. Aprotic solvent ada OH macam water and also alcohol. For aprotic tak ada OH. So this is DMSO. So technically it will prefer the SN2 or the E2 reaction. Tapi sekali lagi saya nyatakan, dalam hal ni solvent ni tak ada main peranan sangat. Apa yang main peranan? Of course, first and foremost, the type of the alkylate, whether it is primary, secondary, tertiary, and it's being supported by the type of the nucleophile. Kita tengok alkylate dia terlebih dahulu. So untuk structure ni, apa yang anda dapat lihat adalah we look for the CX and then we determine how many carbon attached to it. So in this case ada 2. Hati-hati, okay, hydrogen is not a carbon, therefore we do not count it as a part of the classification. Therefore there is 2 carbon attached to the BR, so ini akan menjadi secondary. So secondary boleh berlaku apa? Paling tak suka yang ni pasal dia boleh berlaku semua. So untuk tentukan apa yang berlaku bagi tindak balas ni, kita perlu tengok faktor kedua, iaitu jenis nukleofil. So jenis nukleofil, dia bukan air, dia bukan alkohol. So we can decide that we can eliminate terus E1 dengan SN1, pasal kita tak pakai either of the water and also the alcohol compound. So tinggalkanlah kita dengan SN2 dengan E2. So antara SN2 dengan E2, yang mana kita akan pilih? Seperti anda nampak sekarang, kalau E2 elimination, biasanya kita memerlukan base. SN2 memerlukan nukleofil. Jadi macam mana kita nak tahu whether the compound is nukleofil or base? So base normally, contoh dia adalah seperti potassium hydroxide, sodium hydroxide, lithium hydroxide and so on. Itu adalah contoh-contoh base yang normal dipakaikan. So basically we need to have the OH structure. Kalau kita tengok structure NaCN ni, tak ada O. So we can safely assume that ini adalah nukleofil yang disumbangkan oleh CN. Therefore we can cancel out E2 dan kita boleh pilih, dan kita boleh pilih SN2 sebagai mekanisme yang kita nak. So macam mana nak lukis structure dia? Mesti melibatkan substitution. Kat mana dia bertindak balas? Of course dekat alkylate, because that is the functional group. So BR akan digantikan dengan
CN. If you want to draw back the hydrogen, it's okay. And then the Br will then combine with the Na to give the side product of sodium bromide. So guys, again, this reaction is SN2, where the CN from the NaCN will be replacing the bromine. Alright, saya akan skip yang B, soalan 10B, pasal it's a special case. Kita lompat terus ke soalan 10C. Untuk 10C ni, it's quite intimidating because the structure is quite complicated. Kenapa saya katakan complicated? Pasal structure dia berbentuk gini. Okay, sebenarnya ada 6 carbon. Kemudian di carbon sini kita ada satu lagi methyl group bercampur dengan hydrogen, dan kita ada hydrogen di sini, hydrogen di sini, diikuti dengan chlorine di sini, dan 2 hydrogen pada atom berikutnya. So structure ni nampak complicated, tapi you do not need to worry about that. So basically there will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? Ini kita pakai chair conformers. Kita tindak balaskan dengan KOH, right? Dan also dipanaskan. Okay, saya tak nak anda keliru dengan struktur yang telah diberikan. Walaupun strukturnya banyak cabang, tapi sebenarnya kita cuma fokuskan dekat akihalat sahaja. So di sini adalah CX yang hanya terikat kepada 2 carbon, menjadikan dia adalah secondary akihalat. Sekali lagi, kalau macam secondary is quite tricky because it can be either SN2, SN1, E2 ataupun E1. Jadi untuk mengenal pasti mekanisme apa yang berlaku, we need to refer to the type of nucleophile or base that we are using. So base yang kita pakai adalah KOH, which is clearly a strong base. Suka saya nak ingatkan kat sini, sometimes the base can be a nucleophile. However, not every nucleophile is a base. Contohnya seperti dalam soalan pertama tadi, kita telah pakai NaCN. So, NaCN adalah nucleophile, tapi dia bukan adalah base. Tapi base, dia boleh menjadi nucleophile kerana dia membekalkan OH negatif. Alright, so persoalan dia, dalam hal ini, adakah kita nak anggap KOH itu sebagai nucleophile ataupun base? Memandangkan akihalat adalah secondary dan kita lebih tahu KOH sebagai base, so kita akan anggap ini sebagai base. Bila kita mention strong, remember we can already eliminate out SN1 dengan E1 pasal mereka tak perlukan medium yang kuat. Jadi tinggal SN2 dengan E2, dan kita telah anggap KOH sebagai base, jadi SN2 pun kita boleh cancel out. Jadi produk yang kita cari adalah E2. Kalau E2 adalah elimination by molecular, dan kita akan hasilkan double bond pada structure tersebut. Jadi apa yang perlu kita buat, kita lukis kembali structure yang telah diberikan. Tak semestinya 100% sama dengan apa yang diberi. Janji setiap carbon yang anda lukis perlu ada, dan kalau anda rajin, just lukis structure tu mengikut soalan yang telah diberikan. It's quite complicated. Semua hidrogen yang ditunjukkan sini tak terlibat pun dalam tindak balas. Yang terlibat adalah di posisi yang ada double bond tadi. Memandangkan ini adalah
product elimination perlu ada double bond. So double bond itu boleh berada pada sini. Double bond itu juga boleh berlaku pada 1,6. And this is 1,2. Okay, this is 3,4,5,6. Dia juga boleh berlaku pada 1,6. So ini adalah product elimination bimolekular. So anda perlu tahu untuk elimination wajib ada double bond yang dihasilkan. Alright, structure terakhir yang kita akan bincangkan adalah 10D. Alright, 10D terdiri daripada rantaian 8 karbon, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di mana di karbon yang ketujuh kita ada methyl group, dan di karbon ketiga kita ada methyl group with chlorine. So kita pakai water as nucleophile, and of course there is ethanol. So kita tak tahu produk dia, kita tak tahu produk dia, jadi kita kena predict what's going to happen. Sekali lagi, tentukan jenis alkylate dia. Alkylate kita cari kawasan CS dulu dan tentukan berapa banyak karbon terikat pada dia, iaitu 1, 2, 3. So this is a tertiary alkylate. So untuk tertiary alkylates yang boleh berlaku adalah SN1, E1 dan juga E2. Kenapa tak boleh berlaku SN2? Sebab SN2 dia prefer primary alkylates. Jadi untuk type of alkylate kita dah berjaya kurangkan satu kebarang kalian, iaitu SN2. Tinggal SN1, E1 dengan E2. Okay, we're going to filter that again. We're going to take a look at the type of nucleophile that we are using. So, it is water. Mungkin dia confused. Bawah ni apa? Adakah dia nucleophile juga? Alright, normally kalau bahagian atas itu adalah kita punya nucleophile atau base, bawah ini adalah solvent kita. So in this case, the ethanol act as the protic solvent. Protic solvent adalah solvent yang ada OH. Macam ethanol adalah CH3C2OH. So pastikan ethanol ni bukan kita punya nucleophile, ia adalah kita punya solvent. Yang penting nucleophile di atas ni adalah water. So water, you should know that it's one of the weak nucleophile. Alright, selain pada alcohol. So between SN1, E1 and E2, we can already eliminate out E2 because E2 requires strong base. So tinggallah kita dengan produk SN1 dengan E1. Alright, so yang paling mudah adalah kita lukis produk SN1 terlebih dahulu, sebab kita perlu tukar Cl tu dengan benda lain. Just draw back the structure. There should be 8 carbon. Yang ni tak ada apa perubahan. Ada satu methyl group sini. Cuma Cl dia akan ditukarkan dengan nucleophile. So what is the nucleophile? Nucleophile is from the water. So it will be clearly OH, because OH is negatively charged. And then the Cl will combine with the H to give the set product of HCl. So guys, this is the SN1 product. Untuk melukis produk E1, apa yang anda perlu faham adalah E1 stands for elimination unit molecular, but most importantly, if the product is elimination, there should be the formation of double bond. Kat mana formation double bond tersebut? Sama juga macam SN1, the formation of double bond should occurs at the third carbon. Kenapa perlu dekat third carbon? Pasal kat sinilah ada Cl tadi, the functional group. So it's either double bond between carbon number 3 and number 4, or carbon number 3 with carbon number 2. So kalau kita nak lukis satu lagi possibility, alright, dia akan berada
Betulkan bernama Tuhan dan Betul. So, kedua-dua ini adalah produk Iwan. Cuma, kalau kita perlu klasifikasikan meja, yang atas ini adalah meja, bawah ini adalah minor based on the set ref rule. Alright, saya rasa ini adalah perenggan yang quite detail and very brief. What you need to do next is try to do few questions from your past years. Then if you have any question, please leave it in the comment below or just ask in the Telegram group. Okay, itu saja untuk pagi ini. Terima kasih.